Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih tip ya, beberapa tip terhadap perawatan tanaman hias aglonema. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dan para pencinta tanaman hias dimanapun berada, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan yang pastinya para sahabat Kembang Desa dan para pencinta tanaman hias juga menginginkan ya, bagaimana sih agar tanaman hiasnya ini bisa tumbuh dengan subur, segera beranak pinak, dan juga memiliki warna yang bagus. Dan yang pastinya untuk mewujudkan hal itu ya, itu pastinya membutuhkan perawatan. Nah, di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih beberapa tip ya, perawatan untuk tanaman hias aglonema. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang digunakan untuk tanaman hias aglonema adalah, itu bisa menggunakan media tanam tanah, sekam, ataupun pupuk kandang. Dan juga sebenarnya bisa menggunakan kukupet, kemudian kompos, ataupun arang. Namun dari beberapa media tersebut yang paling mudah didapatkan ya, yaitu adalah kompos, tanah, sekam, dan juga pupuk kandang. Dan para sahabat Kembang Desa ataupun para pencinta tanaman hias bisa menggunakan ataupun ukuran media tersebut itu 1:1 ya, karena sama halnya dengan tanaman-tanaman hias lainnya. Tanaman aglonema juga menyukai media yang berporos, dan termasuk ketika dilakukan penyiraman, sirkulasi air itu akan lebih cepat keluar ya, setidaknya tidak menjadikan pada batang dari tanaman hias aglonema tersebut itu menjadi membusuk. Dan yang kedua adalah jangan memasukkan media tanam hingga penuh pada bagian pot ataupun mulut pot seperti ini, karena yang pastinya hal tersebut juga akan menghambat sirkulasi udara, sehingga tanaman tersebut pada bagian si akarnya ini akan kesulitan oksigen, jadi pertumbuhannya yang pastinya akan menjadi tidak baik ya. Jadi usahakan ketika menanam tanaman hias aglonema untuk media tanam ini, alangkah baiknya masih disisakan sekitar 1 hingga 2 ruas jari seperti ini ya. Ini bagus banget. Dan kemudian tip yang ketiga, yaitu pemberian pupuk secara rutin ya, setidaknya 3 bulan sekali. Para sahabat Kembang Desa ataupun para pencinta tanaman hias itu bisa menggunakan dengan ataupun memberikan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Setidaknya dengan pemberian pupuk secara rutin, maka akan menjadikan tanaman hias tersebut ya, itu akan lebih sehat dan terjaga kesuburannya. Dan tip berikutnya, para sahabat Kembang Desa juga bisa memberikan semprotan ya, vitamin B1 pada tanaman hias aglonema. Namun apabila ini terlalu repot ya, para sahabat Kembang Desa harus membelinya, maka ada alternatif, yaitu dengan menggunakan cucian beras untuk penyemprotan terhadap tanaman ataupun
bunga pada tanaman hias aglonema itu bisa dengan menggunakan cucian dari beras. Setidaknya hal tersebut itu bisa dilakukan 3 bulan sekali ya untuk penyemprotan, agar pada bagian daun ataupun bunga bunga dari tanaman hias aglonema tersebut ya, semisal mau disilangkan ataupun yang lainnya, itu akan menjadikan subur. Dan kemudian para sahabat kembang desa juga bisa menyiram ya, menyiram dengan cucian air beras itu 2 minggu sekali, agar pada bagian dari akar tanaman tersebut itu masih mendapatkan gizi yang baru, sehingga pertumbuhannya juga menjadi makin bagus, cepat subur, karena cucian beras tersebut itu banyak sekali mengandung vitamin B ya. Dan juga termasuk dari cucian beras itu mengandung unsur hara yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias. Dan tip perawatan berikutnya adalah menyesuaikan ukuran pot dengan tanaman hiasnya ya. Jangan ketika tanaman hias itu terlalu kecil, penggunaan potnya itu terlalu besar, ataupun sebaliknya. Yang pastinya ketika menyesuaikan ukuran pot itu sangatlah penting, karena apa? Untuk perangsangan akarnya juga akan lebih cepat, juga termasuk bisa mengendalikan juga pertumbuhan tanaman hias tersebut itu menjadi jauh lebih baik. Karena apabila menggunakan ukuran pot yang besar, kemudian tanamannya itu terlalu kecil, maka perangsangan akarnya itu juga akan terlalu lama, dan juga nutrisi pada tanaman tersebut itu juga akan terbuang sia-sia ketika dilakukan penyiraman. Dan tipe berikutnya adalah penyiraman tanaman hias secara berkala. Yang pastinya kita bisa mengontrol ya media tanamnya itu dalam keadaan kering ataupun sudah memang waktunya disiram, ataupun keadaannya masih basah ataupun lembab. Jadi untuk penyiraman terhadap tanaman hias aglonema, di sini saya lebih menyukai ketika pada bagian media itu sudah terlihat agak kering ya. Dan apalagi ketika sedang mulai musim hujan, yang pastinya keadaan media itu terlalu sering lembab, karena memang suhunya juga menjadi turun. Dan apabila sering dilakukan penyiraman terhadap tanaman hias aglonema ya, itu pastinya juga memudahkan sekali pembusukan pada bagian batangnya. Dan kemudian tip yang terakhir ataupun yang berikutnya adalah menggemburkan lagi media tanamnya, agar perangsangan pada bagian tunas, untuk pertumbuhan tunasnya itu akan lebih cepat. Sahabat kembang desa bisa mengasih pupuk, ataupun juga bisa dengan cara mengulik ya, mengulik pada bagian media tanamnya di seperti ini kan, agar setidaknya perangsangan pada bagian akarnya ataupun tunas-tunas baru itu akan lebih cepat muncul. Dan kemudian juga di sini saya menggunakan pupuk mutiara biru. Selain memang ini juga bagus ya untuk pemberian nutrisi pada tanaman, ini juga bisa menggemburkan lagi pada bagian media tersebut. Jadi saya lebih memilih menggunakan pupuk mutiara biru ini sebagai penggembur tanaman ataupun media tanaman tersebut. Dan yang pastinya dari sekian tip untuk perawatan terhadap tanaman hias aglonema, dan untuk mendapatkan warna bagus dari tanaman hias aglonema, pastikan untuk penempatan berada di daerah yang teduh namun tetap terpapar cahaya matahari ya, untuk mendapatkan warna bagus dari tanaman hias aglonema tersebut. Dan demikian review dari Kembang Desa, bagaimana sih perawatan terhadap tanaman hias aglonema. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.